Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah ya, sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So, sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Hanya luluskan pengambilan sebahagian pekerja asing, bukan semua. Aku rasalah, kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat akulah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu, kalau boleh, tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian, kajian. Aku ada kawan ramai tau orang Indonesia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Dalam VTT aku yang sebelum tu, aku marah pekerja asing yang tak ada permit, yang kosong. Bukannya yang ada permit. Maksudnya parti. Tapi ni aku cerita perkara sebenar. Sebab aku kawan banyak orang Indonesia dan aku cerita kenapa kita perlu ada permit. Aku ada satu kawan, dia tak ada permit. Dia duduk dekat Brifil. Dia kerja dia berniaga ataupun cuci rumah. Satu hari, dia naik teksi. Lepas tu nak pergi buat kerja cuci rumah lah. Lepas tu dia hilang. Hilang dari radar. Telefon dia tak boleh nak contact. Apa semua tak boleh nak contact. Lepas tu dia punya adik-beradik dia, Nuri nama dia lah, Nuri. Cari tak jumpa, tak boleh. Nak report polis pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kakak dia tu kosong. Dia pun kosong. Jadi masalah tau. Benda ni, perkara ni berlaku dah bertahun tau. Sampai sekarang ni tak tahu sama ada dia hidup atau tidak. Kau nampak tak tu? Ada lagi satu cerita. Member aku, dia mengandung dekat sini. Dia tak ada permit, ada kosong. Lepas tu anak dia bersalin dekat sini. Memang beribu lah kena sebab dia kena pergi hospital swasta. Sampai sekarang ni anak dia dah umur 5 tahun tak sekolah, tak apa. Sebab apa? Sebab dia nak hantar balik pun takut. Sebab anak dia pun tak ada dokumen. Kau nampak tak? Masalah. Itu masalah nanti yang terjadi. Aku cerita pasal Indonesia sebab aku banyak bergaul dengan Indonesia. Dan diorang selalu cerita masalah kat aku. Bila diorang tak ada dokumen, macam-macam masalah timbul. Yang satu lagi tu, member aku meninggal kat sini. Mak dia meninggal kat sini. Tak ada dokumen juga. Proses nak pengumbumian tu makan masa lama. Lepas tu duit lagi. Kau fikirlah. Baik kita buat cara sah daripada kita buat benda yang tak halal. Daripada kita datang negara orang, lepas tu kita tak ada permit, jadi apa-apa dekat negara kita masalah. Insurans tak boleh claim. Apa pun tak boleh nak buat. Kan? Fikir-fikirkanlah. Okay? Macam mana pun, Malaysia dan Indonesia tetap adik-beradik. Betul tak? Ibu sanggup tengok lelaki Bangladesh rogol anak depan mata, akhirnya dihukum. Sanggup ibu ini lacurkan anak sendiri pada lelaki warga asing semata-mata kerana wang. Yang lebih kejam, mereka dirogol bergile-gile depan si ibu. Nampak tak korang kisah ni? Disebabkan duit, disebabkan hutang, ibu ni tergamak menggadaikan diri anak dia sendiri. Yang lebih sedih lagi, anak tu baru berusia 10 tahun dengan 12 tahun. Korang bayangkanlah, budak sekecil itu jadi mangsa Bangladesh seramai 5 hingga 7 orang. Cuba korang bayangkan, kalaulah perkara ni terjadi dekat anak korang. Sakit tak anak tu? Menderita tak anak tu? Trauma tak anak tu? Sebab tu saya berpesan, jangan sesekali berani berhutang dengan orang yang kita tidak kenali. Lagi-lagi Pakistan, Rohingya, Bangladesh ni. Diorang tak boleh berniaga pun dekat negara kita. So, mana boleh kita beli barang dekat diorang? Mula-mula nak bagi hutang, nak beli barang, memanglah mulut diorang manis. Hello adik manis, saya ada ini karpet tau. Ini karpet sangat kualiti. Lu angkat dulu, nanti bulan cukup, saya mari, lu bayar. Tak ada mahal adik, 100 saja, tiap-tiap bulan.
Bila masanya kita tak ada duit nak bayar, siap-siaplah. Tangan dia merayap sana, merayap sini. Ayat manis sana, ayat manis sini. Sudahnya apa terjadi? Terjerumuslah anda diperlukan bayar-bayar itu. Sebab itulah korang berhati-hati bila nak berhutang tu. Jangan berani-berani sangat nak berhutang. Pergi kedai runcit Bangladesh ke, nak berhutang dengan diorang. Lepas tu, jumpa pula mana-mana Pakistan ke, jual barang dengan korang. Nak hutang lagi, baiklah tak payah. Kalau kita tak mampu, buatlah cara tak mampu. Jangan orang cakap, jangan kerana benda macam ni, diri kita hancur, hanyut. Yang ni anak dia jadi mangsa. Betul tak korang? Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Assalamualaikum. Saya nak minta rakyat Malaysia buka mata hati. Sekarang ni, warga asing dah mula ramai. Dah mula nak tunjukkan kuasa dia. So sekarang kalaulah anda tak sedar lagi, kita akan rosak. Kepada anggota polis, tolong tangkap segera mamat ini. Tolong sangat-sangat. Satu hari nanti, anak-anak bangla akan jadi parlimen Malaysia. Ingatlah bro, saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu? Saya geram sangat sekarang. Serius. Tolonglah tangkap dia ni, halau balik. Segera. Tolonglah. Ini dah jadi satu ancaman kepada negara. Dia nak jadikan Bangladesh sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tolong tangkap dia. Saya takut. Please, saya geram ni. Please. Saya mau bagi tahu, ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu, ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ariana MC Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini selalu sehat, mudah-mudahan kabarnya. Dan barusan kita lihat ya teman-teman ya, ada beberapa cuplikan video. Dan cuplikan video ini tentunya ada hubungannya. Oke, teman-teman ya, di dalam video ini tadi sempat dibahas oleh orang Malaysia, sebaiknya Malaysia mengambil tenaga kerja dari Indonesia karena mereka yakin bahwasanya tenaga kerja Indonesia itu tenaga kerja yang paling baik di sana karena ada persamaan budaya dan persamaan bahasa, persamaan adat, juga adab ya, sebagai orang timuran yang tidak seperti orang Bangladesh, orang Pakistan yang selalu menimbulkan permasalahannya. Hal ini diulas secara jelas ya, bagaimana permasalahan-permasalahan yang timbul ketika Malaysia mulai memasukkan tenaga-tenaga kerja dari orang-orang Asia Selatan seperti dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan, dan yang berdampak ya pada sesuatu yang tidak diinginkan oleh warga tempatan sendiri. Seperti kita lihat tadi ya, ada statement dari orang Pakistan yang mengatakan bahwasanya suatu saat nanti Bangla akan menguasai, akan menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Terus ada video dari orang Rohingya Bangladesh tadi ya, mengatakan bahwasanya mereka mengklaim suatu daerah di Malaysia. Nah, inilah dampak-dampak perbedaan ketika ada TKI dari Indonesia yang masuk yang tidak menimbulkan permasalahan di sana dengan masuknya tenaga-tenaga kerja dari orang-orang Asia Selatan seperti Bangladesh yang justru pada akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik seperti yang kita lihat dalam video itu. Itu tidak bisa dinafikan ya, pernyataan-pernyataan dari orang-orang ataupun warga asing yang ada di Malaysia, orang Bangladesh, orang Pakistan
yang datang bekerja di sana dengan leluasa hati, dengan kong kali kong dengan beberapa oknum dari Malaysia, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti berdagang yang sebenarnya dilarang. Dan ini membuat kemarahan dari warga tempatan, warga Malaysia. Dan ujung-ujungnya seperti dalam video tadi, ya, begitu arogan sekali pendatang asing ataupun warga asing di Malaysia ini dengan seenak ucapnya mengeklaim meminta jatah wilayah di Malaysia dan mengancam suatu saat Bangla akan menjadi perdana menteri, akan menjadi pejabat di parlemen dan lain-lain. Oke teman-teman ya, inilah satu buah video, satu fakta warga asing di Malaysia yang menimbulkan permasalahan hingga saat ini. Dan tetap TKI Indonesia, walaupun banyak ya TKI Indonesia yang mendapat perlakuan senonoh ya, perlakuan yang tidak manusiawi di Malaysia, tetap menurut orang Malaysia TKI Indonesia ini merupakan TKI yang paling baik di antara tenaga migran yang ada di Malaysia. Oke, seharusnya Malaysia harus introspeksi dengan kondisi seperti ini. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Dan kalau hal ini dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi Malaysia. Ya. Dengan warga-warga asing ini. Oke, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar.